Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, selamat datang lagi ya di channel Samsul SR24 ya. Oke, di video kali ini saya akan membuatkan lagi tutorial ya, seperti di awal video barusan ya, yaitu cara menggerakkan foto ya. Jadi seperti itu ya, teman-teman. Caranya itu kita hanya saja menggunakan satu aplikasi ya, yaitu aplikasi Remini ya. Yang belum punya aplikasinya, kalian bisa langsung cek di Play Store ya. Kita buka dulu Play Store. Kita klik saja Remini ya. Remini. Di sini kita cari. Di sini yang tampilannya seperti ini ya, teman-teman. Remini Foto. Oke, kita langsung install saja ya. Karena kebetulan saya belum menginstalnya ya, teman-teman, supaya lebih real ya. Untuk caranya saya install terlebih dahulu ya, kita tunggu beberapa saat ya. 34 MB ya, teman-teman, lumayan cukup besar ya, tapi tidak apa-apa ya, kita coba saja. Oke, jika sudah terinstall, kita langsung masuk saja ya. Kita buka. Oke. Kita next ya. Kita klik saja next. Sign in. Di sini kita masuk saja dengan Facebook ataupun juga Google ya. Saya akan masuk dengan Facebook saja ya. Karena dirasa lebih mudah ya, teman-teman. Bisa sama saja kalau menggunakan apa namanya, menggunakan akun Google juga seperti itu ya. Oke, di sini saya diberi kesempatan di pada atas ini yang free, karena aplikasi ini berbayar. Saya mendapatkan bonus 5 ya, karena tadi saya mencobanya 4 kali dan ini sisa 1 ya, teman-teman. Karena aplikasi ini berbayar ya, teman-teman. Tidak apa namanya, kalau untuk percobaan itu dikasih 5 kali percobaan ya, teman-teman. Kalau sudah akan berbayar ya. Sebagai contoh di sini ada Fast Aminator ya. Kita klik saja Use It ya, yang bawah ini yang it, kita klik. Dan di sini kita izinkan, dan saya akan memilih foto ya. Oke, maaf, ini fotonya saya blurkan ya, demi kenyamanan ya, teman-teman. Oke, saya mau memilih foto yang ini. Jika sudah dirasa sudah cukup menggunakan foto yang ini, kita klik centang di bawah ini ya. Kita tunggu berapa saat. Oke, jika ada iklan ya, kita tinggal skip saja. Kita tunggu sebentar ya, teman-teman. Oke, dan ini dia ya hasilnya. Tuh dia ya, teman-teman, kepalanya bergerak-gerak. Agak lucu ya kalau lihatnya. Oke. Bergerak-gerak ya, teman-teman. Seperti itu ya. Untuk fotonya itu bebas ya. Terserah untuk fotonya. Seperti ini ya. Oke, jika sudah, kita klik arah panah yang ke bawah ini untuk meng-save ke galeri ya. Saya sudah mengklik lambang panah ke bawah itu ya. Kita keluar saja dari aplikasinya dan kita lihat di galeri. Oke, sudah ada di galeri ya, teman-teman.
Oke, mungkin cukup sekian dulu video dari saya. Semoga bermanfaat bagi kalian. Nantikan video saya selanjutnya ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.